Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim Muntas bin Uthman. Saya merupakan murid tahun 4 MTS. Saya bersekolah di SK LKTV Sini Timur 2. Pada hari ini, saya akan membuat lisensi buku yang berjudul Hujan Emas di Negeri Orang, Lebih Baik Hujan Batu di Negara Sendiri. Buku ini mengandungi 20 buku surat. Pengarang buku ini ialah Muhammad bin Bahadur dan ditunjukkan oleh Forgus Sendirian Berhad. Saya sangat suka buku ini kerana ianya bukan buku peribahasa yang boleh menjadi teladan. Buku ini mengisahkan seorang pemuda bernama Zarun yang berasal dari Malaysia. Kemudian berhijrah ke London untuk bekerja di sana. Zarun bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran sate yang dimiliki oleh Encik Rahman, iaitu kawan baik kepada bapa saudara Zarun. Walaupun kurang fasih berbahasa Inggeris, tetapi Zarun boleh berkomunikasi dengan pelanggannya. Zarun sentiasa belajar dan memperbaiki kelemahannya itu hingga dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Keadaan geografi, budaya dan agama di London sangatlah berbeza dengan Malaysia. London juga merupakan sebuah kota yang serba mewah dan moden. Namun, hati Zarun sentiasa sunyi dan merindui kampung halamannya. Bila ada masa lapang, Zarun akan menghubungi keluarga dan rakan-rakannya untuk mengubat kerinduan. Setelah hampir 3 tahun menetap dan bekerja di London, Zarun mengambil keputusan untuk pulang ke Malaysia dan berhenti kerja. Saya sangat suka watak Zarun kerana dia seorang yang rajin bekerja serta tidak melupakan keluarga, rakan-rakan dan saudara mara. Antara nilai murni di dalam buku ini, kita hendaklah berusaha memperbaiki nasib hidup. Dalam masa yang sama, jangan kita melupakan keluarga kerana merekalah yang menjadi penyebab kejayaan kita. Sekian, terima kasih.